Hari ini saya bersama Yudis dan juga Wibi akan menghabiskan Quetar secara utuh. Dan tidak hanya itu, di dalamnya nanti kita akan menyelesaikan tantangan-tantangan Abdul! Halo! Abdul! Halo! Enak gak? Enak, ini rasa apa ya? Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai selesai. Happy birthday to you! Siapa yang ulang tahun, Banit? Salah satu yang nonton pasti ada yang ulang tahun hari betul, ini. Betul, selamat ulang tahun buat kamu yang sedang berulang tahun hari ini ya. Ya. Kita di sini merayakan untuk kamu. Mari kita tiup lilinnya. 1, 2, 3. Happy birthday. Guys, hari ini kita akan mukbang cake dengan luas cake 30x30 cm. Nah, ini di dalamnya adalah bolu yang sangat lembut sekali. Kita harus menghabiskan seluruh kue ini dalam waktu 30 menit aja. Aduh, terlalu gede deh, Pak. Dimulai dari sekarang. Kita dapat dua alat nih ya, ada alat potong dan alat makan. Kita akan langsung makan. Jadi ini cake-nya di dalamnya sama. Oh, sama-sama bolu. Sama, cuman luarnya memang beda. Ini di aku ada mutiara. Kalau di kamu meses. Meses. Kalau di situ apa itu? Beras ini, Pak. Gula. Gula batu, gula batu. Oh ya, gula batu. Nah, ini mutiara, coba dimakan. Hiasan aja atau memang bisa dimakan, Pak? Itu bisa dimakan. Beneran kan? Kita coba ya. Nah, kebetulan itu peluru pistol-pistolan ku. Potong kuenya sekarang juga. Waduh, dalamnya kok biru, Bandit? Ini saya mau rasakan krimnya dulu, Pak. Juga. Enak nggak? Enak, ini rasa apa ya? Pisang kalau nggak salah. Ini gulanya dimakan juga nggak ini? Makan sampai tidak cara penghabisan, Pak. Oke, siapa berani? Siapa takut? Takut ya, siapa takut? Nih saya makan, guys. Suapan pertama. Kalian mau lihat kita mukbang apa lagi, tulis di komen bawah. Manis banget, Pak. Suapan kedua aku. Tapi bolunya ini empuk banget ya, Banit ya. Belinya di mana, Pak? Belinya di Fiona Sweet Bites. Instagramnya di mana? Instagramnya @FionaSweetBites. Nggak muncul? Muncul di sini. Nih, ini di sini dia. Lho, kok jalan ke Wibi dia? Lho. Geser sini. Geser lagi. Sini. Nah, ini diem sini, Fiona. Langsung saya... Wah, baru mau saya potong. Selanjutnya, Pak, kita makan kue tar pernikahan, Pak. Yang tinggi. Pak. Itu kan gabus dalamnya. Masa, Pak? Dia nggak tahu. Saya nggak pernah menikah. Biasanya kalau kita ke ulang tahun, dapatnya satu slice ya. Ini satu kue utuh. Ini the whole cake utuh ini, guys. Isinya sama ya? Sama. Isinya. Sama. Wah. Abdul! Halo! Abdul! Halo! Ini kita baru mulai makan loh ini. Iya. Ya sambil biar seru. Langsung challenge. Challenge-nya ada banyak. Ini yang pertama, siapa yang bisa paling banyak sebutkan nama-nama kue tradisional? Mulai dari Bibi dah. Ya. Iku. Sumping. Nah, bagus. Klepon. Laklak, Pak. Papeda. Bendu. Ada tuh di Bali, bendu. Bendu. Pisang, rai. Lemper. Wah, lempar aku. Onde-onde. Ayo. Molen. Nastar. Lah, kok udah modern? Kastengel. Tuh, modern tuh. Kastengel. Kan kue. Terus? Nastar nggak ada di Itali. Ada. Terang bulan. Martabak. Wah, semua. Mochi, ayo. Mochi mah di Jepang, Pak. Ada banyak di Jawa, mochi. Enggak, tapi... Oleh-oleh ke Semarang, itu. Mochi. Pai susu. Pia patok. Putu ayu. Nyerah, Pak. Oke, duel sekarang Bandit sama aku. Pisang goreng. Singkong goreng. Ya. Bandit. Bakwan. Saya nyerah. Berarti pemenangnya Bandit dengan mulut cemong ini. Nggak apa-apa. Dapat apa itu, kita lihat. Woi, sini adalah kacang almond asin. Wah. Fungsinya di hidup ini apa? Abdul sudah tiba. Siapa bisa menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun huruf Selamat Ulang Tahun? Selamat Ulang Tahun pakai huruf vokal. Menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun pakai huruf vokal. Aiweo. Aiweo kamu yang mana? A. Kamu huruf apa? U. U. Kalau gitu aku I. Silakan Wibi. Selamat Ulang Tahun, kama ucapkan selamat Alang tahan lagi katakan dakan. Betul. Bandit sekarang. Sulumut ulung tuhun, kumu ucukun.
I tadi. Iya, susah ya. Si limit iling tihin kimi ijibkin. Dapat apa kita bandit dari Abdul? Dapat minum. Aduh, enggak bisa saya minum ini, sudah makan, minum susu lagi. Kembung yang ada nih. Tahu gitu beli teh tadi. Tahu gitu enggak nyanyi ya. Sekali bandit, bajumu baru tuh bandit. Bener sekali pak, baju artikel terbaru dari JDST.id. Aku juga punya aku, ini. Oh ini ya. Cuman aku gak pakai, aku pakai yang lama. Nanti kalau mau kembaran bisa cek Instagram. Di mana bandit? JDST.id. Nah, mantap. Aduh. Abdul datang lagi. Ini adalah challenge yang ketiga berarti ya. Ya. Siapa yang bisa buat tebak-tebakan pakai paling bagus pakai nama jenis kue? Kue-kue apa yang bikin kaget? Nah, kue tar. Nah. Oh bener? Bener loh. Sudah satu, bandit sudah dapat satu. Oke. Okay. Kue-kue apa yang bisa jadi atlet? Gak tahu. Lemper-lembing. Waduh, lemper-lembing. Aku ada bandit. Wah. Kue-kue apa yang bisa ngangenin? Gak tahu, Pak. Tiramisu. Ini Pak, aku ada. Apa? Apa? Kue-kue apa yang nyakitin? Kue cubit. Nah, betul. Kue yang kaya raya. Apa itu? Donatur. Oh ini hadiahnya. Bandit lihat bandit. Aduh. Wah enak nih bandit. Kok makin enak ya? Bandit message dapat. Guys kita dikasih message nih sama Abdul ya. Makasih ya Abdul. Jangan terlalu banyak pak. Udah di sini aja. Gini deh. Kok di saya semua? Guys aku udah kehilangan seperempat. Dan aku kehilangan seperempat lambungku juga kayaknya. Saya udah kehilangan akal sehatnya pak. Bener, kalian kalau gak percaya cobain lah guys. Ayo bandit semangat. Saya selalu semangat pak. Nih bandit makan tuh yang kayak gini. Bagus, lagi bandit. Belum setengah jalan ini. Lihat nih, cara makan orang nih ada karakternya. Kalau aku tuh setengah ke kanan, bandit setengah ke kiri, artinya dia berlawanan dia sama aku. Ini setengah ke bawah. Dia mencari aman, orangnya tuh tipenya yang safety. Dari yang paling dekat baru yang menjauh dia. Dari yang paling dalam baru dia meluas. Kita ini kok berseberangan bandit. Cuma kita selalu beda pendapat kok. Udah gak kuat aku makan. Tenang, tenang. Ini yang berhasil saya potong 10 cm kali 10 cm bawa pulang. Bawa pulang. Bawa pulang. Siapa yang bisa sebutkan paling banyak bahan-bahan membuat kue? Tadi udah dari Wibi. Tunggu, mulai dari sini ya. Ya. Tepung terigu. Telur. Duri. Susu. Gula. Baking powder. Baking soda. Soda kue. Sama dong. Kan beda tuh bahasanya. Garam. Vanili. Ih, tahu dia. Whipped cream. Ih. Meses. Krim coklat. Krim strawberry. Krim mocha. Sebutin aja semua krim. Pewarna makanan. Tepung kanji. Butter. Tepung maizena. Semua tepung aja disebutin, Wibi. Oven. Ah, itu kan alatnya. Itu beda ya? Iya, tolusnya itu. Oven. Yang bolu. Kan itu udah jadi bolu. Saya nyerah deh. Oke, berarti tinggal berdua ya. Kacang. Keju. Saya menyerah. 10 kali 10. Oke, bandit. Ya, saya kasih adik bandit ini, Pak. Mau dikasih adik bandit. 10 kali 10 ya. Dari mana 10-nya ini lebih? Kan ku habiskan, tenang. Oh, makan. Makan. Saya cinta sekali Fiona Sweet Bite. Nih, guys. Makan terus. Nah, ini adalah angle Tanboy Kun supaya kelihatan banyak ya, bandit ya. Dan ini adalah angle kita. Aduh, enggak kuat aku bener, bandit. Mual sekali aku. Sekarang tidak ada challenge. It's bagus. Time to reaction. Kita mereaction tentang kue-kue. Kue termahal harganya 493 juta. Bandit. Itu terbuat dari campuran emas. Emasnya langsung ngambil dari Freeport juga. Nah, miliar. Ini juga. Nah, yang ini yang tadi 493 juta. Yang sekarang ini 422 miliar, bandit. Enggak ngotak. Enggak ngotak bener ini karena kuenya bulat. Kue ulang tahun saya aja 40.000. Nah, ini berikutnya ada diamond lagi. Coklat cake harganya 12 miliar. Ini orang-orang ngapain nih ngeluarin? Oh, ini kayak bentuknya gitu. kayak laba-laba gitu ya? Iya nggak jelas. Itu kan pita yang atasnya. Pokoknya ya. Itu ada coklat cake harganya 12 M. Nah, ini nggak masuk akal. Ini. Ini ada cake harganya 1 triliun guys ya. Ini masuk akal atau nggak? Kita nggak tahu. Kalian buktikan sendiri. Kita ambil faktanya dari Google.
Lihat tuh, namanya Fashion Runaway. Ini yang bikin kue ini ada masalah apa di hidupnya? Satu lagi bandit. Nah, ini 493 miliar harganya. Kuenya temanya Pirates, jadi bajak laut. Pirates fantasy. Fantasy cake. Oh, karena dia berfantasi maka mahal, Pak. Sakit lambungku, bandit. Dia terlalu manis, kolesterol datang. Kita tolong sambung video part 2 aja, diabetes Pak. Naik ini. Si Loa menunggu. Saya menyerah, bandit. Ini aku sudah makan setengah, masih sisa sedikit. Saya udah, ya 2/3 sudah saya makan, Pak. Bandit orang lebih banyak daripada aku ya. Gimana, kalian lanjut duel, aku tungguin? Nggak deh, Pak. Masih sayang. Menyerah juga? Iya. Payah nih, kita hari ini gagal, teman-teman. Belum ada yang bisa menghabiskan satu cake utuh, kecuali orang yang kemarin di video kita. Cek videonya, guys, ya. Dia menghabiskan cake utuh, terus kita kasih uang 500 ribu. Kalian mau lihat kita mukbang apa lagi? Mungkin yang lebih manusiawi, tulis komen di bawah, kita lakukan nanti.